is, kalau saya boleh katakan, is with his customer and also his brother. Ha. Also my brother. Macam mana tu Garafi? Macam mana Garafi? You menyikapi benda tu. You want customers but lower than that ataupun fundamental than that, lebih fundamental daripada itu, dia adalah juga your sister or brother in dalam dalam umat Nabi Muhammad SAW. Allah. Okay, so kalau ikutkan benda ni akan dia akan berkait dengan macam mana kita nak treat customer kita lah. So that's why bila Irwan cakap customer kita ni adalah macam brother kita, macam sister kita kan. So dia bagi saya dia banyak tinggi kaitan dia dengan macam mana kita nak treat dia. Kan. So that's why bila especially macam saya punya niche, kita sangat-sangat orang kata apa, mencabar. Bagi saya sangat mencabar dari segi macam mana nak ajar technical dekat orang. Sesuatu yang technical. Okay. So saya punya point adalah apa, kalaulah kata kita ni orang kata bila somebody tanya kita tentang technical, yang benda tu sebenarnya kita dah jawab banyak kali dekat Guru Support tapi dia masih tanya. Kalau ikutkan perasaan kita, kalau tak ada sayang, tak ada rasa macam dia ni adik beradik ke apa kan, tak ada rasa macam kita care pasal dia, memang kita akan balon lah. Betul lah. Yeah. Kita tengok banyak kali orang-orang balon customer dia balik. Kan, because of small thing. Tapi sebabkan saya selalu cakap dekat team saya, cakap kita sebagai orang yang sediakan servis ni, kita kena sentiasa anggap semua orang tak tahu. So bila kita anggap semua orang tak tahu ni, kita akan lebih lebih sayang, lebih care. Sebab bila orang tak tahu ni, kerja kita selesaikan masalah dia, nak bagi dia tahu. Kan, so kalau tak ada nilai kasih sayang tu antara kita dengan customer, tak ada rasa dia macam apa, adakah kita akan treat dia macam tu kalau dia ni bukan, kalau dia ni adik-beradik kita. So kita akan treat dia macam mana adik-beradik kita nak di-treat lah. Kan, so salah tu very good value lah yang kita kena ada dalam nak treat customer ni kan. Banyak dah customer yang kadang-kadang apa, hari-hari tanya bila nak post ni, besok tanya lagi bila nak post barang ni kan. Padahal sebenarnya kita dah bagi tahu dah, kita dah post dah kan, contoh. Tapi kalau kita treat dia as macam adik-beradik, kita takkan maki lah kan. And the moment yang kita tak maki tu, percayalah customer tu akan mula membawang-bawang balak pasal kita dekat orang lain dengan servis. Banyak kali dah kita kan dalam business kan, berapa kali lah banyak orang recommend kan. Macam Ultimate sendiri pun berapa kali dah beli barang yang kawan recommend. Mesti banyak kali lah kan. Betul tak? Kan, macam ustaz pun kan. So macam itulah. So customer yang boleh recommend sesuatu pada kita tu, bagi saya precious lah nilai dia. Sebab kita tak spend duit pun untuk dia cerita pasal produk kita dekat orang lain. Masya Allah, Masya Allah. Balkis Jaafar, betul tu. Alah, hilang dah. Thank you. Anyway, thank you Balkis Jaafar atas komen tu. Ada balik. Customer yang certified dengan business service kita secara tak langsung boleh menjadi salah satu cara bagi kita memperkembangkan business. Mulut ke mulut, orang akan bercerita tentang servis baik kita. Betul Balkis.